Selamat malam saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan. Malam hari ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan karena Yesus kasihnya itu hebat atas kita. Amin. Mari kita bersama-sama mau mulai ibadah malam hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh ada menikmati semua kebaikan-Mu di dalam kehidupanku, Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kami. Kami tahu kami punya Allah yang baik. Sebab itu kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Buat kehadiran teman-teman kami, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan kekurangan berkat-berkat Tuhan. Kami tahu bahwa Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir juga bersama dengan saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami mau mulai ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya di dalam ibadah kami, di dalam pujian kami, Engkau bertahta. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi semua orang di dunia. Tiada terukur dan tiada terselami betapa dalamnya kasih-Mu. Dahsyat dan ajaiblah perbuatan-Mu. Ku percaya hanya kepada-Mu. Engkau Yesuslah Tuhan yang selamatkan hidupku. Tiada Allah yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu sebab Engkau Allah yang setia. Karunia-Mu Tuhan melimpah di dalamku, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan menyenangkan hati. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi semua orang di dunia. Tiada terukur dan tiada terselami betapa dalamnya dan ajaiblah perbuatan-Mu. Ku percaya hanya kepada-Mu. Engkau Yesuslah Tuhan yang selamatkan hidupku. Tiada Allah yang seperti-Mu. Syukur kepada
Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian hanya bagi Tuhan. Bersama-sama, haleluya. Tuhanlah keselamatanku dan tempat perlindunganku, Dia selalu menuntun langkahku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, tiada ku takut sebab Yesus sertaku. Kasihnya Tuhan tak pernah berkesudahan, cintanya juga tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkanku. Betapa besar karya-Mu Yesus. Keselamatanku dan tempat perlindunganku, Dia selalu menuntun langkahku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, tiada ku takut sebab Yesus sertaku. Tuhan tak pernah berkesudahan, cintanya juga tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkanku. Betapa besar karya-Mu Yesus. Tuhan tak pernah berkesudahan, cintanya juga tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkanku. Betapa besar karya-Mu Yesus. You're the reason.
I can meet again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. I belong to you. You're the reason that I live, this reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship you. I will Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau pada malam ini kami bisa lagi beribadah, kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya semua kami diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena firman itu menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, salam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai malam ini,
semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Malam ini saya akan beri tema firman Tuhan, Yesus jawaban hidupku. Ya, ada pujian itu katakan, Yesus jawaban hidupku. Ya, bahwa dialah jawaban dalam hidup kita. Karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan melihat jawaban-jawaban yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita pada malam ini. Ada 4 poin pada malam ini yang saya akan sampaikan melalui firman Tuhan yang menjadi tema kita, Yesus jawaban hidupku. Kita mau buka di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Lukas 18 ayat yang ke-27. Ya, kita mau buka di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita berkata, ah, gak mungkin. Masalahku begitu berat, masalahku begitu besar, pergumulanku begitu besar. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, karena dia adalah jawaban dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dikatakan di sini, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan saya percaya pada malam ini juga, apa ya yang menjadi pergumulan hidup kita, kita tahu bagi Tuhan itu mungkin di dalam kehidupan kita. Jangan ragukan kasih Tuhan, jangan ragukan kebaikan Tuhan, jangan ragukan janji-janji Tuhan, karena dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kita mendapat jawaban-jawaban dalam hidup kita. Melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Karena ada firman Tuhan katakan, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan malam ini kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, ya, kita kadang-kadang juga berkata, aku terlalu letih, lesu. Ya. Tapi malam ini Tuhan juga mau datang kepada kita. Dan dia mau katakan kepada kita pada malam ini, bahwa Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Coba kita mau melihat dalam Matius 11 ayat yang ke-28, ya. Kita mau baca Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kadang-kadang kita berkata, aku terlalu letih, aku terlalu lelah, aku terlalu berat masalah yang aku hadapi. Tapi firman Tuhan datang malam ini, karena dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan datang berkata, marilah kepadaku. Ya, Tuhan mengajak kita, beban apapun yang kita rasakan, keletihan, kelesuhan yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan mengajak pada malam ini, karena dia adalah jawaban dalam hidup kita. Dia berkata, mari kepada Tuhan, dia, kepada Tuhan yang membuat segala sesuatu itu mungkin bagi orang yang percaya kepada dia. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang sangat sayang sama kita, dan dia tidak mau membiarkan kita di dalam beban dia yang begitu berat. Dia tidak mau kita merasakan letih lesu, tetapi dia akan memberikan kita kelegaan, ya,
Dan malam ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Barangkali engkau berkata, aku tidak kuat. Aku tidak mampu. Tapi firman Tuhan datang kepada kita malam ini. Dia mengajak kita karena dia jawaban dalam hidup kita. Di dalam masalah kita. Di dalam keletihan, kelesuan kita. Di dalam keadaan beban yang berat. Dia datang. Dan dia katakan datang kepada dia. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan berikan kita kelegaan. Dia angkat segala beban kita. Dan dia berikan sukacita. Kemenangan, demi kemenangan kita raih bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua yaitu Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Makanya dia berkata, mari datang kepada dia. Dia akan berikan kita kelegaan, dia angkat segala beban kita. Karena dia Tuhan yang sangat baik, amat baik dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kadang kita berkata tidak ada seorang pun mencintai aku. Kadang kita merasa kita sendiri. Kadang kita merasa tidak ada orang yang mencintai kita. Kadang kita merasa tidak ada orang yang memperdulikan kita. Tapi firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Dia sangat mencintai kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kadang-kadang kita rasa kita seorang diri. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Ada Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ya, ada pujian itu katakan, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi nama Yesus yang menghibur kita, nama Yesus yang mencintai kita. Ya. Dan saya percaya nama Yesus itu nama yang luar biasa. Ada juga pujian katakan karena begitu besar. Allah mencintai dunia. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi malam ini Tuhan mencintai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Ada firman Tuhan katakan kita adalah biji mata Tuhan. Jadi jangan takut, jangan ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu mencintai kita. Di waktu kita susah, waktu kita senang, waktu dalam keadaan apapun, Tuhan sobat yang setia dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari terus kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang mencintai kita. Lebih dari segala-galanya. Lebih dari hidupnya, saudara. Dia mau berkorban bagi kita.
Karena apa, saudara? Karena dia mencintai kita lebih dari dirinya sendiri. Dan saya percaya malam ini Tuhan datang dan Tuhan menjawab setiap pergumulan hidup kita. Tuhan menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa kita seorang diri, tidak ada yang mencintai kita, tidak ada yang pedulikan kita. Tapi ingat, ada satu sobat kita yang setia, namanya Yesus. Dia mencintai kita lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan kita. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, kadang kita berkata, aku takut. Ya. Kenapa, saudara? Karena kita boleh melihat dunia ini semakin hari semakin menakutkan dalam hidup kita. Kita beberapa bulan, malah udah hampir 2 tahun, saudara, ya, kita dilanda oleh COVID, membuat kita takut, ya, membuat kita cemas. Tapi ingat, ada Yesus, saudara. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat memperdulikan kita. Yesus sangat sayang sama kita, saudara. Apapun boleh terjadi di dalam dunia ini, kita tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan lihat masalah itu lebih besar daripada Tuhanmu. Tapi mari kita mau melihat Tuhan kita yang besar itu lebih dari masalah kita. Makanya kita tidak akan takut, karena kita taruhkan harapan kita. Kita taruhkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Malam ini Tuhan menjawab setiap pertanyaan yang dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita katakan, aku takut. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Coba kita buka di dalam Yesaya 41. Yesaya 41, kita mau buka di dalam Yesaya 41, ayat yang ke-10. Yesaya 41, ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kita tidak perlu takut, saudara, karena kita disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Karenanya dia dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan di sini dikatakan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kadang-kadang kita bimbang menghadapi hidup ini. Tapi firman Tuhan menjawab setiap kebimbangan kita. Firman Tuhan menjawab setiap pertanyaan dalam hidup kita, bahwa dia akan meneguhkan kita, ya, karena dia adalah Allah kita yang besar. Di sini dikatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan dikatakan terus, saudara, ayatnya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia akan meneguhkan dalam hidup kita yang takut ini. Dan bukan saja dia meneguhkan, dia menolong kita di dalam apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan ada selalu menolong dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan di sini dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan akan memegang kita, jangan kita pegang Tuhan. Kalau kita yang pegang Tuhan, bisa jatuh, sudah, bisa terlepas. Tapi minta, Tuhan pegang aku, Tuhan, pegang hidupku, Tuhan. Maka aku tahu, aku tidak akan takut menghadapi hidup ini. Dan aku tahu, Tuhan yang menyertai aku itu lebih besar dari segala galanya. Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang meneguhkan aku, itu lebih besar dari masalahku, lebih besar dari pergumulanku, lebih besar dari penyakitku. Dan aku mau
pandang Engkau yang besar itu. Dan aku percaya masalahku, pergumulanku, penyakitku itu kecil di hadapan Tuhan. Bukan saja kecil, tapi Tuhan akan menolong dan menyembuhkan aku malam ini juga. Karena Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku layani, Tuhan yang aku punya, Tuhan yang sangat besar dan ajaib. Sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sadari kita tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kita tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Tuhan. Kita tidak bisa membuat suatu rencana tanpa Tuhan. Tapi kalau kita taruhkan semua di dalam tangan Tuhan, dan saya percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat, perkara-perkara yang ajaib itu Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Ada tuh lagu katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan memelihara hidup kita. Kalau sampai malam ini kita boleh ada, itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalankan hidup ini dengan berbagai macam masalah, pergumulan, penyakit. Tapi kita akan keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Yesus. Karena Dia adalah jawaban di dalam hidup kita. Sebab itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, malam ini firman Tuhan datang kepada kita. Yesus adalah jawaban hidup kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Dia jawaban hidup kita. Tadi saya sudah beri 4 poin. Yang pertama, Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat. Kadang kita berkata itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada tuh lagu katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kadang-kadang kita katakan tidak mungkin. Tapi kalau engkau taruhkan hidupmu dalam tangan Tuhan, pergumulanmu dalam tangan Tuhan, itu mungkin bagi Tuhan. Dia akan membukakan pintu-pintu berkat. Dia akan membukakan jalan-jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Barangkali engkau berkata, aku sudah lama berdoa. Aku sudah lama berdoa untuk kesembuhanku, tapi sampai saat ini aku belum menerimanya. Pegang terus firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mustahil, saudara. Dia bisa lakukan segalanya itu di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua, ya, dikatakan di sini Tuhan akan berikan kita kelegaan. Tuhan akan mengangkat segala beban kita. Jangan kita berkata, aku sudah terlalu letih, lesu. Aku sudah tidak berdaya. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi firman Tuhan datang malam ini. Dia berkata, mari datang kepada Dia. Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Sukacita demi sukacita yang dari Tuhan. Dan yang ketiga tadi, ya, Tuhan mencintai kita. Kadang kita berkata tidak ada seorang pun
yang mencintai aku, yang memperdulikan aku. Tapi malam ini Tuhan menjawab setiap perkataan kita, setiap pertanyaan kita malam ini, bahwa sekalipun tidak ada orang yang mencintai kita, sekalipun tidak ada orang yang memperdulikan kita, tapi ada Yesus yang selalu memperdulikan kita. Ada Yesus yang selalu mencintai kita lebih dari segala-galanya. Dia mencintai kita lebih dari dirinya sendiri, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Dia sangat mencintai kita sehingga dia mau berkorban untuk kehidupan kita. Tadinya kita yang harusnya binasa, saudara, harusnya terkutuk, tapi Tuhan sudah gantikan kutuknya dengan sukacita, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ya, kadang kita berkata aku takut, tapi malam ini Tuhan datang kepada kita, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Malam ini Tuhan akan datang kepada kita dan dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita kelegaan. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan dia akan memberikan kita sukacita, kekuatan, damai sejahtera yang dia berikan dalam hidup kita. Ya, jadi ada itu lagu juga katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Apapun boleh terjadi dalam dunia ini, kita tahu Tuhan kita yang menyertai kita itu lebih dari segala-galanya. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang menciptakan segala-galanya, dia juga menciptakan kita lebih dari apapun, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia Allah yang besar dan luar biasa. Dan puji Tuhan, dengan poin ini Tuhan mau supaya kita boleh terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ingat bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita. Apapun masalahmu, pergumulanmu, datang kepada dia. Karena dia jawaban dalam hidup kita. Karena dia Allah yang membuat mujizat dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Filipi 4. Ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir Filipi 4 ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, apa masalahmu, apa pergumulanmu, apa penyakitmu, firman Tuhan datang menjadi jawaban dalam hidup kita. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam siapa, saudara? Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan, ya, kepada kita. Kalau kita boleh ada, kita boleh ikut ibadah lagi. Semuanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Karena perlindungan yang dari Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa dapat kuat sampai hari ini? Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya percaya malam ini ada jawaban-jawaban yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Banyak jawaban-jawaban yang Tuhan siapkan melalui firman-firman yang kita baca. Tapi malam ini saya cuma memberikan 4 poin supaya kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada jawaban untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati pada malam ini dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ada di dalam kasih Tuhan. Kita semua ada di dalam naungan Tuhan. Kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah jawaban di dalam
kehidupan kita. Malam ini, kalau engkau ada yang sakit, datang kepada Tuhan. Karena dia jawaban dalam hidupmu. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dan dia berkata, kita sudah sembuh. Amin. Dia jawaban dalam kesembuhanmu. Amin. Dia jawaban di dalam keletih lesuhanmu. Dia jawaban di dalam engkau kesendirianmu. Dia jawaban di dalam engkau takut. Karena dia adalah jawaban di dalam hidup kita. Saya tidak tahu malam ini barangkali engkau punya masalah pergumulan dalam hidupmu. Percaya, malam ini Tuhan adalah jawaban dalam pergumulanmu. Tuhan adalah jawaban di dalam segala hal di dalam hidupmu. Sebab itu, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Yesus yang luar biasa itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya ada tuh lagu ya Pak Riki ciptakan ya. Masih ada mujizat di dalam hidupku. Masih ada mujizat bagiku. Amin. Masih ada, saudara, mujizat sampai hari ini di dalam setiap kehidupan kita. Dengan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan dikuatkan. Dengan firman Tuhan malam ini yang datang kepada kita menjadi jawaban dalam hidup kita. Penyakitmu sudah Tuhan sembuhkan. Masalah pergumulanmu Tuhan sudah beri jalan keluar. Keletih lesuhanmu Tuhan sudah berikan kelegaan pada malam hari ini. Pegang firman Tuhan, maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang apa, saudara? Memberi kekuatan, saudara. Amin. Dia akan beri kekuatan kepada setiap kita pada malam ini. Dengan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita percaya dengan firman Tuhan yang datang menjadi jawaban hidup kita, kita sudah disembuhkan malam ini. Amin. Kita sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk firman yang datang kepada kami. Karena engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata, terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan taruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga nyawa-Mu Tuhan Engkau mau berikan karena Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan, untuk kesembuhan pada malam ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan firman Tuhan ini, kami mau terus melekat kepada Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jawaban di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa ada Yesus yang menjadi jawaban bagi Amen. Kita. Mari bersama-sama dengan sukacita kita angkat pujian. Yesus jawaban dalam hidupku. Jawab
yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya harapanku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita mau masuk di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kita percaya firman Tuhan katakan, kalau kita sehati, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan kita percaya, kita akan lepaskan kesembuhan malam ini. Kita akan lepaskan berkat-berkat Tuhan. Kita akan lepaskan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita akan lepaskan damai sejahtera pada malam hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau sehati Tuhan. Mau berdoa ya Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Kami mau berdoa untuk Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di gereja GBI Tebet Barat Dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Kalau Engkau dapati mereka dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau Engkau dapati mereka di dalam keadaan yang kurang, Tuhan memberkati mereka, mencukupkan kehidupan mereka. Kalau Engkau dapati mereka malam ini sakit Tuhan, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Engkau. Kalau Engkau dapati mereka dalam keadaan takut Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka Tuhan kelegaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Sehingga mereka tidak takut menghadapi hidup ini Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jemaat kami dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Dengan masalah pergumulan yang hidup mereka Tuhan, Tuhan
memberkati dan berikan mereka jalan keluar. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami sudah memuji membesarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati juga hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan. Pakai juga mereka, urapi mereka, lindungi mereka Tuhan, lengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Supaya dimanapun Tuhan mereka mengabarkan Injil Tuhan, banyak jiwa yang menangkap untuk Engkau. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga ya Tuhan Yesus setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan pada malam ini Tuhan memperhitungkan. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan pakai hidup kami Tuhan, dimanapun Tuhan, Tuhan utus kami untuk melayani Engkau. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala kami, berikan juga kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Berkati usaha bisnisnya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati istri dan anak-anaknya dengan berkat Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan untuk Bapak Gembala kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya Tuhan dia boleh membawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini, tapi Engkau mau supaya kami berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Tuhan Yesus. Beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Supaya setiap mulut akan mengaku. Setiap lutut bertelut. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau halaukan Tuhan dari virus-virus. Apapun bentuk virus itu di dalam nama Yesus. Kami percaya darah Yesus itu berkuasa untuk menghancurkan, menghalaukan Tuhan segala virus-virus. Terima kasih Bapa, memberkati juga Tuhan Yesus, dokter-dokter, perawat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang kena COVID Tuhan. Engkau juga berkati mereka, berikan juga kesembuhan yang dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang kena COVID sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau menjawab doa-doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Apa yang Kau katakan, apa yang Kau janjikan, pasti terjadi. Daerahku.
rasa kesakitan tidak menimpaku. Dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpaku. Dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpaku. Dan Tuhan mengabulkannya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara-saudara yang Tuhan kasihi, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat daripada Tuhan Yesus. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang sudah diberkati dan kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan pada malam ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.